Kepada yang terhormat, para wakil rakyat di DPR dan DPRD, serta seluruh rakyat Indonesia. Saya banyak mendapat masukan dari pemirsa. Katanya, jangan cuma kirim video ke presiden, karena percuma nggak akan didengar. Terima kasih atas masukan-masukan pemirsa. Mulai episode ini, serial video kami tujukan kepada para wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia, juga rakyat dunia yang menyaksikan channel FI 101 ini. Pada episode lalu, kita sudah bahas tentang utang Indonesia sebesar 6.000 triliun rupiah. Sebenarnya siapa yang kasih utang? Orang awam pasti ngiranya yang ngasih utang itu negara-negara maju. Yang ngasih utang itu pasti Amerika, atau Jepang, atau Cina. Bukan. Coba kita lihat data resmi. Negara Amerika itu utangnya 67 kali Indonesia. Negara Cina utangnya hampir 20 kali Indonesia. Jepang utangnya 35 kali Indonesia. Gak usah lihat GDP, itu indikator palsu karena termasuk pendapatan perusahaan-perusahaan asing yang ada di negara tersebut. Saya lihat pemirsa kita juga banyak yang dari Malaysia. Halo pemirsa Malaysia, utang Anda 696 miliar ringgit atau sekitar 2.400 triliun rupiah. Dibagi 32 juta penduduk, tiap orang Malaysia utang hampir 22 ribu ringgit atau sekitar 76 juta rupiah. Jadi, tiap ada orang Malaysia lahir, selamat datang di negara Malaysia. Kamu utang 22 ribu ringgit atau 76 juta rupiah. Tiap bayi yang lahir, langsung utang. Kita semua adalah korban dari kezoliman yang sama, nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. You are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Seluruh dunia utang pada para bankir elit 72,7 triliun dolar atau sekitar 1.033.000 triliun rupiah. 1.000 triliun itu disebut 1 kuadriliun. 1 juta triliun disebut 1 kuintiliun. Pasti orang nggak pernah dengar kuintiliun. Satuannya aja nggak pernah dengar, apalagi ngitung duitnya. Gimana caranya mereka bisa punya uang yang begitu banyak buat kasih utang pada semua negara di dunia? Duit dari mana? Siapa yang nyetak duit sebanyak itu? Itu semua adalah duit siluman hasil penggandaan uang secara elektronik lewat sistem perbankan fractional reserve. Nggak perlu jaminan emas, nggak perlu jaminan sumber daya alam, nggak perlu jaminan proyek. Uang dolarnya nggak pernah dicetak dan nggak pernah masuk dalam statistik uang dolar dalam peredaran di Amerika. Benar-benar duit siluman. Tapi kita disuruh bayar bunga utangnya real dari pajak. 373 triliun rupiah per tahun. Itu baru bunganya saja. Pada episode ini, kita akan bahas bagaimana Wall Street bisa bikin uang siluman 6.000 triliun untuk kasih utang pada Indonesia. Itu bukan asal nyetak duit, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi perbankan internasional dan diaudit oleh auditor paling top di dunia. Ini sangat menarik. Kita pahami dulu permainan Wall Street, baru kemudian kita bicara solusi yang efektif di episode 32. Kalau rakyat tahu betapa mudahnya kasih utang 6.000 triliun pada Indonesia, semudah itu pula kita bisa bayar 6.000 triliun dalam sehari. Untuk pemirsa baru, kami ini bukan cebong, bukan kampret, bukan kadrun. Kami nggak cari nama atau popularitas. Oleh sebab itu, saya tidak memperkenalkan nama. You do have a name. My name is Gladiator. Kami nggak jual buku atau jual seminar. Kami nggak cari panggung karena pengen jadi presiden atau jadi camat. Ditawari jabatan apapun, kami akan menolak. Kami sudah sangat bahagia dengan pekerjaan dan kehidupan kami yang sekarang. Kami adalah rakyat jelata yang menyampaikan suara kebenaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengawal tujuan bernegara. This is a revolution.
What we do in life echoes in eternity. Mari kita bongkar bagaimana Wall Street menciptakan uang siluman buat kasih utang pada semua negara di dunia. Ada dua cara untuk menciptakan uang siluman buat kasih utang. Lewat bank sentral atau lewat bank-bank komersial biasa. Kita bahas yang pertama dulu, menciptakan uang siluman lewat bank sentral.